masak pakcoy bawang putih yang segar dan enak. Oh ya, bagi yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya agar selalu dapat info terbaru dari channel ini. Selamat mengikuti. Kita siapkan 5 batang pakcoy yang sudah kita cuci bersih. Lalu kita mengaduk memanjang seperti ini. Asin, 1/3 sendok teh lada bubuk, 1 sendok makan gula pasir, 1/2 sendok teh kaldu bubuk, aduk rata.